Halo sob, balik lagi bersama aku Jamal di channel Genius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui nama kalian di kontak WhatsApp orang lain, silahkan kalian simak video ini sampai habis supaya kalian makin jenius. Oke, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Lalu aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan tips dan trik menarik seputar Android dari channel ini. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, untuk mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain, langkah pertama di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi tambahan. Dan aplikasi ini bisa kalian install di Google Play Store. Baiklah, langsung saja kalian buka Google Play Store-nya. Setelah kalian masuk di Google Play Store, lalu kalian ketikkan di mesin pencarian dengan keyword get kontak. Nah, ini dia aplikasinya. Kemudian kalian tinggal menginstal aplikasinya sob. Oke, jika aplikasinya sudah terinstal, lalu kalian buka. Lalu kalian tap setuju dan lanjutkan. Tap mulai sekarang. Tap lanjutkan. Kemudian di bagian ini kalian pilih get kontak untuk menetapkan sebagai aplikasi telepon defaultnya. Lalu tap jadikan default. Tap lanjutkan. Lalu di bagian tampilkan di atas aplikasi lainnya, kalian aktifkan get kontak. Selanjutnya di sini kalian tinggal memverifikasi akun kalian supaya kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Di sini kalian bisa login dengan Facebook atau kalian juga bisa login menggunakan akun Google kalian. Sebagai contoh, di sini aku mau login dengan menggunakan akun Google. Lalu di sini kita tinggal pilih akun Google yang akan kita gunakan untuk memverifikasinya. Berikutnya di sini kalian tinggal pilih aplikasi perpesanan untuk mendapatkan kode verifikasinya. Di sini kalian tinggal pilih mau menggunakan aplikasi yang mana. Ini terserah kalian. Sebagai contoh, di sini aku mau menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan kode verifikasinya, sob. Langsung saja kita kirim. Oke, setelah mendapatkan balasan dari get kontak seperti ini, lalu kalian tap di bagian tautannya. Kita tunggu prosesnya. Jika muncul seperti ini, kalian tap silang. Nah, seperti inilah tampilan dari get kontaknya, sob. Oke, untuk melihat nama kita di kontak WhatsApp orang lain, kalian tinggal tap di bagian lainnya yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kalian tap di bagian profil get kontak kalian. Nah, ini adalah daftar nama kita yang ada di kontak WhatsApp orang lain. Jadi dengan cara ini, kalian jadi tahu nama kontak kalian di kontak WhatsApp teman kalian, sob. Kemudian di sini kalian juga bisa melihat nama teman kalian di kontak WhatsApp orang lain. Baiklah, untuk cara melihatnya, kalian tinggal tap ikon kontak yang ada di pojok kiri atas. Lalu kalian tinggal pilih nama kontak kalian yang ingin kalian ketahui namanya di kontak WhatsApp orang lain. Sebagai contoh, di sini aku mau mengetahui nama kontaknya Badiatul. Tap lanjutkan. Tap silang.
Selanjutnya kalian tap di bagian penanda lainnya. Nah, di sini kan ada 39 penanda lainnya. Itu artinya ada 39 daftar nama Badiatul di kontak WhatsApp orang lain. Oke, langsung saja kita tap. Nah, ini adalah daftar nama Badiatul di kontak WhatsApp orang lain. Jadi dengan cara ini kalian juga bisa mengetahui nama teman kalian di kontak WhatsApp orang lain. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang bagaimana cara mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain dengan menggunakan aplikasi GetContact. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Baiklah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dan terima kasih.